sembuhin bekas jerawat itu nggak selalu harus pakai perawatan yang mahal. Asal kita tahu cara penanganannya, itu bisa kita mendapatkan harga yang memang affordable dan juga terjangkau. Halo Soul Lovers, welcome to Soul Care Indonesia YouTube channel. Jadi di video kali ini Min Soul akan sharing tentang jenis-jenis bopeng. Ternyata beda bopeng, beda juga cara penanganannya. Oke, langsung aja, kalau misalnya Soul Lovers ini mempunyai bekas jerawat yang tipis-tipis atau mungkin halus-halus, yang dimana kehitamannya ini tuh cuma ada di permukaan kulit, Soul Lovers masih bisa menggunakan skincare untuk memperbaikinya. Tapi kalau misalnya bekas jerawat atau bopeng Soul Lovers itu seperti ini, atau mungkin seperti ini, atau mungkin seperti dua ini, nah ini tuh Soul Lovers membutuhkan yang namanya konsultasi ke dokter, iya, atau dengan treatment tertentu atau tindakan tertentu. Gak cukup cuman skincare aja. Marak banget di dunia beauty vlogger atau di dunia estetik, dimana kita tuh ngedermapen diri sendiri gitu. Kita mencoba untuk melukai di si kulit kita untuk menimbulkan sel kulit baru yang lain. Sebenarnya boleh atau enggak sih melakukan dermapen sendiri? Jauh ini Min Soul belum menemukan penelitian yang pasti kalau misalnya kita itu boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sendirian di rumah. Cuman akan lebih baik memang disarankan itu konsultasi dengan dokter kalau misalnya Soul Lovers ini mau menggunakan dermapen untuk mengurangi efek samping after kita melakukan dermapen. Namun gak sedikit juga yang memang udah berhasil sendiri untuk melakukan si treatment dermapen ini. Menurut Min Soul sendiri, jika dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan kita memang mengikuti step by stepnya dengan baik, akan mendapatkan hasil yang memang diinginkan juga. Jadi menurut Min Soul itu masih gak apa-apa asal Soul Lovers itu melakukan step by stepnya dengan baik dan benar. Dermapen dari Soul Care sendiri ini sudah dilengkapi dengan manual teks, jadi Soul Lovers cuma tinggal ngikutin step by stepnya yang ada di manual teks tersebut. Itu juga udah dilengkapi dengan satu alat dermapen, terus ada juga jarumnya, terus ada manual teksnya, ada juga serumnya untuk menyembuhkan dari bopeng. Paket ini Soul Lovers bisa mendapatkan di seluruh marketplace Soul Care. Pembayarannya juga bisa dicicil sebanyak 12 kali, jadi jangan khawatir. Tapi di garis bawahi, kalau misalnya kita lagi jerawatan aktif parah banget, ini treatment dermapen itu tidak disarankan sama sekali ya. Kecuali memang sudah konsultasi dengan dokter dan dilakukan oleh dokter tersebut. Mana tertarik nggak nih untuk mencoba treatment dermapen sendiri? Kalau misalnya masih ragu-ragu, Soul Lovers bisa cek aja langsung YouTube-nya Cici Nisol, itu udah berpengalaman banget dalam bidang si dermapen ini, jadi tinggal dilihat aja. Karena Cici Nisol itu sering banget nge-sharing tentang experience-nya dia selama menggunakan dermapen. Segitu dulu untuk video kali ini, semoga ini membantu Soul Lovers semua yang memang kebingungan gimana ya caranya untuk memperbaiki jerawat-jerawat ini. Semoga ini membantu. Jangan lupa di-share juga videonya, di komen, subscribe, dan juga like. And see you!